Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Imel dari Cimelke. Kali ini saya akan memberikan resep bagaimana membuat buttercream sendiri di rumah. Buttercream yang enak, manis, dan tidak mengendal di lidah. Oke, kali ini saya menggunakan mentega putih, 1 kilo mentega putih untuk mereknya bisa apa aja, tergantung dari selera kalian. Dan 250 gram gula halus, 250 ml atau cc air gula atau simple sirup, dan 1 kaleng susu kental manis. Nah, kita mulai saja ya. Pertama-tama kita masukkan 1 kilo mentega putihnya atau shortening-nya. Wadah mixernya ya. Setelah kita masukkan, kita kocok dahulu sebentar sampai dia menyatu. Tercampur, kita masukkan gula halusnya 250 gram gula halus. Kita kocok lagi bersama mentega putihnya. Itu kita masukkan air gulanya, 250 cc air gula. Kita kocok lagi.
1 kaleng susu kental manis kita campurkan. Hasil akhirnya boleh dilihat. Tuh, sudah tercampur semua putih dan mudah-mudahan enggak mengendal ya rasanya. Enak juga, manis. Nah. Dah, sekian dulu dari kami resep buttercream ala rumahan dan jangan lupa ikuti terus resep-resep dari kita selanjutnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.